ngokolaken padundengan di Sarasehi Hotel di Kota Bandung, Poe Rebo, 28 Agustus 2024 pas sore. Dina eta pertemuan teh sajumlahing patalekan jeung kamandang sakumna agen kitu deui anggota anu anyar AUB jeung SAI Indonesia di Bandungan bari dikumpulkeun. Para agen jeung anggota riung mumpulung dina kagiatan SAI Indonesia Jawa Barat di salah sahiji hotel di Kota Bandung Poe Rebo 28 Agustus 2024 paso sore. Eta agen jeung anggota teh ngadaregdeug ti mangpirang wewengkon di Jawa Barat kawas Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung jeung Kota Bandung. Eta gempungan teh madung dengken kemekaran SAI di Indonesia kiwari turta tarekah pikeun nyangking kauntungan ngaliwatan kaanggotaan di SAI. Eta gempungan teh jadi tempat silaturahmi di papada agen jeung anggota SAI di Jawa Barat. Di SAI ini semoga dengan bergabungnya saudara-saudara semua kita akan terus menjalin silaturahmi untuk kedepannya dan selalu solid agar membawa keberkahan pada perekonomian kita dan kelangsungan kesejahteraan keluarga kita. Jeung agen SAI anu tayalian ti Ketua Panitia Lea, SAI mangrupa pausahaan robot layanan cerdas pusatna di Amerika. Lea ngembohan sakumna anggota SAI bakal disejahterakeun. Dirina miharep kagiatan-kagiatan amal anu dikokolakeun ku SAI saban minggu di Indonesia bisa mayang dilakonan. Disini adalah momen SAI. Apa itu SAI? SAI itu perusahaan robot layanan cerdas yang memang berpusat di Amerika, tapi di Indonesia ini baru rilis di tahun ini, 1 Maret 2024, baru sekali. Tapi saya luar biasa, program saya itu keren, memberantas kemiskinan, para membernya disejahterakan. Momen ini pun adalah momen penyerahan hadiah untuk para agen kota, agen komunitas, dan para member yang mempunyai robot ketiga kata atas. Saya luar biasa, saya menyebarkan cintanya untuk para mukernya, memberikan apresiasi juga buat mereka. Dina eta gempungan teh para agen anu geus hasil nyangking rea anggota nampa hadiah. Kiwari anggota SAI di Indonesia geus ngahontal 4.000 urang, tina samemehna 300 urang dina bulan Mei 2024. Tim Liputan, Bandung TV.